Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Antonius Agus membenarkan adanya pemanggilan terhadap selebgram sekaligus pengusaha Medina Zain. Medina Zain sejatinya akan diperiksa atas laporan Irwansyah terkait pencemaran nama baik. Namun sampai saat ini, belum diketahui kapan dan jam berapa perempuan asal Bandung itu akan tiba di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia pun berharap Medina Zain dan suaminya Lukman Azhari memenuhi panggilan penyidik. Sampai saat ini, pihak penyidik masih menunggu kehadiran Medina Zain. Apabila sampai sore tidak datang, maka ibu satu anak itu akan dianggap mangkir. Berdasarkan pantauan sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, Medina Zain sendiri belum terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kabarnya, ia tidak datang karena anaknya yang sedang sakit. Mengenai hal tersebut, Agus sendiri mengaku tidak tahu. Seperti diketahui, Irwansyah melaporkan balik Medina Zain dan Lukman Azhari atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut dibuat Irwansyah di Polres Metro Jakarta Selatan pada 31 Agustus 2020.